pemerintah Aceh mengadakan rapat koordinasi penyusunan rencana pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh Senin pagi di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh. Dalam rapat tersebut, gubernur yang diwakili oleh Sekda Aceh menyebutkan butuh pengawasan secara menyeluruh agar pembangunan di Aceh bisa berjalan baik. Untuk mencapai hal itu, segala proses mulai dari penganggaran, perencanaan, pengelolaan hingga pelaksanaan butuh untuk selalu diawasi. Mudah-mudahan melalui forum ini kita dapat menyusun rencana aksi terkait upaya pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan pemerintahan se-Aceh. Sehingga cita-cita kita menghadirkan pemerintahan yang bersih, berkualitas, dapat tercapai. Rakor ini juga merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka supervisi yang dilakukan oleh KPK terhadap semua lembaga pemerintahan Aceh. Ruang lingkup supervisi ini menekankan pada aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBA dan atau APBK. Dengan adanya supervisi ini diharapkan sistem penganggaran dan pengelolaan APBA dan atau APBK dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Sementara Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Wawan Wardiana menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi pembahasan dan diharapkan bisa diterapkan di Aceh. Tiga hal ini yang menjadi konsen kami khususnya dari hasil persugas-persugas sebelumnya. Sehingga kami mencoba, dengan teman-teman nanti ada yang akan presentasi juga, kami melihat di beberapa daerah yang sudah melaksanakan pola-pola pelaksanaan tata kelola. Tadi perencanaan anggaran, kemudian ULP-nya, kemudian perizinannya di sini, yang sudah bagus gitu. Kita coba keliling-keliling daerah. Dapatlah beberapa daerah yang menjadi percontohan dari sini. Nah, sehingga tahun 2016 ini kita akan coba menerapkan e-government ke dalam tiga hal ini. Dalam acara tersebut, hadir para sekda, para kepala mapeda, kepala dinas keuangan, kepala ULP dan KTSP dari seluruh kabupaten dan kota se-Aceh.